9 motosikal dan sebuah kereta disita dalam operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur malam tadi. 178 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan dan 356 kenderaan diperiksa menerusi operasi khas motosikal di Jalan Pahang. Antara kesalahan utama dilakukan tidak mempunyai lesen kenderaan motor, tiada cermin sisi dan pelbagai kesalahan teknikal. Kita lihat lesen kenderaan motor pun ataupun road tax ni masih menjadi kesalahan utama yang dilakukanlah. 76 kes, lesen memandu 70, cermin sisi, tiada cermin sisi ni 11, dan juga nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi ada 12, dan lain-lain kesalahan 9 menjadikan keseluruhan notis yang kita keluarkan pada malam ini 178 kes. Dalam operasi tersebut juga seorang remaja berumur 21 tahun ditahan kerana kesalahan melawan arus dan memiliki alatan menghisap dadah. Operasi membabitkan 50 anggota penguatkuasa JPJ WPKL dan dibantu polis bahagian Dang Wangi.